sedang dilakukan pemeriksaan, sore tadi sudah datang kurang lebih 15 menit sampai 20 menit yang lalu. Setengah 6 tadi sudah datang, sebelum maghrib malahan ya, bersama pengacaranya ya, sedang dilakukan pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan itu berapa jam dan pemeriksaan itu berapa? Ya, sesuai dengan kebutuhan penyidik. Ya, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Bisa selesai. Bisa berapa pertanyaan tuh dan yang di ini? Hah? Ya, sesuai dengan yang dibutuhkan penyidik. Namanya pertanyaan, ya, kejadiannya kapan, di mana, apa penyebabnya, semua itu nanti yang ditanyakan oleh penyidik ya. Kalau unsur ini terpenuhi, bisa ditetapkan tersangka malam ini nggak? Ya, Pak? Kalau unsur ini terpenuhi? Ya, tentu mekanismenya kan ada. Dari hasil pemeriksaan, itu kan akan dilakukan gelar oleh penyidik sendiri, unitnya. Dan kalau sudah cukup bukti, kita akan lakukan tetapkan sebagai tersangka untuk berdasarkan pemeriksaan malam hari ini ya. Gitu. Firmansyah juga hadir. Siapa? Firmansyah. Nyusul, ntar lagi nyusul ya. Yang penyanyi maghrib ini. Pasti yang IO-nya sudah datang sedang dilakukan pemeriksaan. Keduanya masih saksi ya? Ya. Pemanggilan kan awal mula kan saksi. Malam ini kita lihat ya, apa perannya, apa yang menyebabkan terjadinya kasus yang ada ya. Gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.